Oso cerita gitu panjang, dibuat belasan menit, dibilang saya percaya cincin. Cincin merah. Saya cerita, saya mau cerita di soal cincin. Saya cerita ya, cincin ya. Supaya kalian mengerti, saya pertama tidak suka pakai cincin. Saya tegaskan. Ini pertama. Yang kedua, saya bukan orang yang percaya mistik kekuatan batu cincin. Saya suka bercanda, batu cincin diisi jin pun ketemu saya, kabur itu. Jadi, waktu itu penggantian Dankor Brimob dari Pak Murad ke Pak Rudi. Rupanya Pak Oso datang ngucapin selamat. Sampai di Makom Brimob, dia panggil. Saya gak tahu penjaga panggil saya keluar, bukan jam besok. Panggil Ahok keluar. Kalau ditahanan gak bisa bilang, Ahok lagi sibuk. Atau bilang, Ahok lagi gak ada. Ahok lagi ada tamu. Gak bisa, ditahan. Atau kok mau kabur kemana? Ya keluarlah saya. Waktu keluar, saya ingat, Bapak Soe lihat ini. Panggil dan Pak Murad kan. Erat, mana cincin yang saya pinjamin sama kamu? Kan jadinya pinjam, balikin. Udah mau jadi gubernur kan? Jadi gubernur, balikin. Diambil aja beliau di tasnya. Ketua itu tanya sama saya, nanti gak nih cincin apanya? Gak nanti, aku bukan orang ngerti cincin kok. Aku cuma nanti batu satam beli itu. Itu aku gak suka pakai. Batu satam kasih orang dia gitu. Dan diambil, gak nanti, taruh di gelas. Dijirin, tembus 7 gelas nih, sinarnya. Wah, saya langsung ambil. Isi baterai ya bang? Mungkin isi baterai ya bang? Isi baterai, masa bertahun-tahun gak mati tuh cincin? Ada yang palsu pak isi baterai, ada. Ini asli, ini langka di belakang nih. Saya tanya sama polisi-polisi semua, bener pasti katanya. Yang ngerti batu bilang ini asli. Bukan yang palsu, yang palsu kan 20 ribu juga dapet. Yang curuk-curuk, ada yang ngerti lah caranya lah. Pokoknya, terus saya pikir beliau mau kasih ke Dankor yang baru, pinjemin. Ya tadi udah bilang ini saya mau pinjemin buat Ahok saja. Tapi awas ya, kalau udah keluar dari penjara, langsung harus kembalikan ke saya. Stres saya. Saya di dalam tahanan tuh udah berubah jadi beda. Kalau dulu orang kasih saya barang, gak mau saya. Kenapa? Gak boleh. Gratifikasi pejabat. Sekarang kita mau gratifikasi. Lu bukan pejabat, napi kok belagu. Nah kalau jadi napi, lu kirim apapun gua terima. Lu mau kasih gua ikat pinggang, mau kasih izin, kasih jam tangan, gua terima aja. Katanya ini belajar dari teman-teman di tahanan. Kita gak boleh nolak rezeki. Kalau orang kasih kita sesuatu, kita suka gak suka pun terima, ini rezeki. Sudah kita terima. Maka waktu saya keluar, saya hubungin sekretarisnya, minta tolong, saya mau kembalikan cincinnya Bang Oso. Datanglah saya kembalikan. Waktu kembalikan, dia bilang begini, itu kan dicabutkan, itu kan diedit, gitu panjang. Beliau bilang, saya tahu kamu orangnya konsisten, janji ditepati. Saya pun tepati janji. Saya hari ini di Singapura, saya sengaja terbang pulang untuk ketemu kamu terima cincin. Nah saya ketemu beliau ya, mohon maaf ya, bukannya nanti Pak Oso jangan marah-marah, saya harus pakai dong. Padahal sampai sana saya bingung, saya taruh di tas aja tuh. Pokoknya jam bilang, nanti bisa loncat-loncat bunyi-bunyi kan? Ya namanya saya udah usir, ya udah pergi lah. Kalau saya pakai, saya juga gak rasa apa-apa ya. Saya balikin, Bang Oso bilang, jangan lepas dulu. Dia pasang lagi sebelah kanan saya. Terus pasang, terus duduk, ngomong-ngomong, dia bilang, kamu kembali lagi gak jadi pejabat? Saya gak tahu bang, kayaknya sih saya mau cari duit dulu nih. Dia gini aja, kamu nih panggilannya udah jadi pemerintah, jangan tinggalin. Jadi nanti aku pikir lah bang, aku mau jalan-jalan dulu ya. Terus beliau berkata, cincin ini saya
pinjamkan kembali sama kamu katanya. Saya pikirkan lanjut, begitu kamu jadi pejabat lagi balikin, waduh gawat lagi. Ini udah gawat, saya pinjamkan kembali cincin ini pada kamu untuk selama-lamanya. Alias aku kasih katanya. Oh jangan saya bang, ini saya kasih. Oh ingat lagi, tidak boleh menolak rezeki. Lalu beliau bilang ini, saya sudah tidak cocok, kamu sudah sayang, ini cincin sudah cocok sama kamu katanya. Kamu sifatnya, karakternya sudah lebih santun, kan udah dengan Ahok lagi gitu ya. Kamu udah lebih sopan, ngomong lebih baik, jadi dia titip cincin itu. Dipotong-potong, saya sekarang dimarahin dari banyak orang. Dia bilang saya mistik percaya cincin. Waduh, yaudahlah, memang nasib saya suka begitu. Gak apa-apa, yang penting bapak ibu, aku jelasin jangan salah paham sama saya lagi. Saya gak percaya mistik, saya gak suka pakai cincin batu-batu, gak, saya bukan orang aneh-aneh kok. Saya gak percaya uang yang kuangnya, hitung nasib, garis tangan, gak percaya saya. Saya cuma percaya Tuhan sudah menakdirkan yang terbaik buat saya.